Bertempat di Musola Nurul Huda, Desa Kritik, Kecamatan Petanahan, Sabtu 10 Agustus 2019, berlangsung kegiatan pelatihan jurnalisme warga. Kegiatan yang diinisiasi oleh mahasiswa KKN IAIN Purwokerto ini diikuti oleh 25 pemuda-pemudi Karang Taruna, Desa Kritik. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat mahasiswa IAIN Purwokerto yang ditempatkan di Desa Kritik, Kecamatan Petanahan. Kegiatan ini dilatar belakangi adanya semangat pemuda desa untuk mengaktifkan kembali buletin Desa Kritik, yaitu Kritik News yang sudah vakum selama 2 tahun. Selain itu, harapan lain setelah diadakannya kegiatan ini, yaitu terbentuknya media informasi Desa Kritik yang diinisiasi oleh para pemuda desa. Sehingga, informasi mengenai Desa Kritik bisa terekspos melalui media sosial. Selain itu, juga sebagai media untuk memperkenalkan potensi Desa Kritik sehingga ke depan masyarakat bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi produk dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kritik. Pelatihan jurnalisme warga kali ini diisi oleh presenter Ratih TV Kebumen, Dede Setiawan. Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh para peserta. Selain peserta dikenalkan juga mengenai jurnalisme warga, peserta juga diajarkan untuk membuat berita dan menjadi seorang reporter. Dari Desa Kritik, Kecamatan Petanahan, Tim Liputan Raditv memberitakan.